Kepala Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, yakni Subhi, tidak memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Jambi untuk hadir ketika Kamis pagi di Kejari. Subhi beralasan tidak mau hadir dikarenakan sedang melaksanakan dinas. Adapun panggilan Subhi dalam rangka Kejari Jambi berupaya menyikap perkara dugaan korupsi honor pegawai pada Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Haliko dibenarkan kasih intelijen Kejari Jambi, Rusidi Sastrawan. Karena berdasarkan KUHAP, penyelidikan itu kan mencari apakah terhadap suatu peristiwa itu adalah tindak pidana atau bukan. Karena masih dalam rangka tahap penyelidikan dan SOP kami tidak bisa berbicara lebih banyak tentang teknisnya, maka yang bisa saya jawab hanya sebatas itu kebenaran tentang adanya kegiatan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terkait pemanggilan itu emang betul, Bang? Ya. Kejari Jambi tengah menyusun rencana untuk pemanggilan kedua kalinya terhadap Subhi. Diharapkan atas panggilan tersebut bisa dipenuhi. Demi kasus yang tengah diusut bisa diketahui terang benderang. Solehan Syab, Jambi TV.